sokonglah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Ini adalah musim yang disifatkan sebagai satu musim yang cukup besar untuk Syamir Kuti. Kerana sebelum ini, dia mengalami sedikit kesukaran untuk mendapatkan minit permainan dengan konsisten dan ia sedikit sebanyak membantutkan konsistensi aksinya bersama skuad kebangsaan juga. Tetapi musim ini dipinjamkan ke Pulau Pinang, bermain hampir ke semua perlawanan dan hasilnya adalah sebuah aksi 90 minit tadi yang di mana mungkin perkataan yang tepat yang boleh saya gunakan untuk sifatkan dia, Murad Razman, adalah all action midfielder. Dia berada di merata. Di atas padang, Razman. Betul. Dengan prestasi yang bagi saya sangat konsisten sepanjang 90 minit, bagi saya dia telah menunjukkan kualiti sebenar dia. Diberikan minit permainan bersama dengan Pinang, bersama dengan skuad kebangsaan pada hari ini bermula daripada minit pertama, bermain dengan sangat baik, berada di kawasan tengah, cuba mengimbangi pemain-pemain tengah pasukan Filipin dan dengan satu jaringan. Bagi saya, jika lebih banyak peluang yang diberikan kepada pemain seperti Syamir Kuti, saya rasa dia boleh meningkat lebih baik. Mungkin standard dia akan lebih lagi tinggi. Dan bagi saya, satu jaringan yang dilakukan memberi satu momentum ataupun motivasi tambahan. Dan saya juga harus beri kredit kepada Feroz kerana melakukan setting yang bagi saya ke arah betul. Bermakna dia tahu Syamir Kuti kekuatan dia adalah kaki kanan dan meletakkan bola di sebelah kaki kanan. Satu pressing dengan teknik yang bagi saya berkualiti. Post-match tadi, apabila pengulas kita Izwan Makno nak memberikan kata-kata akhir sebelum menutup tirai pengulasan perlawanan tadi, hujung-hujung tu kita nampak kamera ada zoom dekat Syamir Kuti. Dia terduduk di atas padang, nampak cukup keletihan kerana dia dah berjuang 90 minit. Tetapi di sebalik keletihan itu nampak satu elemen kepuasan. Yes. Dan saya yakin kepuasan itu yang dikejar-kejar dan dicari-cari oleh Syamir Kuti selama ini. Betul. Saya rasa konsistensi Syamir bermulanya daripada pasukan Pinang. Dia kerap bermain dan dia dapat game situation punya, real game situation fitness punya. Match. Fitness match. Sebab dalam latihan berbeza. Bila ada fitness match yang real punya high intensity, bila masuk ke dalam padang untuk skuad kebangsaan international punya pace, lain case. Tapi dia ada basic punya asas stamina dalam real match. So bila dia bermain macam tu, Nizar pun cakap dia sentiasa berada, awak pun cakap dia sentiasa, yes, memang dia seorang pemain yang penting. Untuk menggerakkan pergerakan kita, link up players dari defend ke attacking, dan dia memang ada teknik yang bagus dan saya seronok melihat dia kembali bermain. Bila kita tengok aksi dia di atas padang hari ini, Nizar, terutamanya selepas Noah Lane masuk, nampak seperti ada dinamik yang menarik di situ kerana Noah duduk sedikit ke bawah dan memberikan lebih kebebasan kepada Syamir untuk bergerak ke mana sahaja untuk melakukan aksi-aksi agresifnya. Dan ia sedikit sebanyak mengingatkan saya kepada aksi dia bersama Pulau Pinang, di mana seringkali akan ada Khairul Azrin yang menjadi protektor di bawah itu, dan Syamir ada juga kebebasan untuk bergerak ke mana sahaja. Betul. Sebab kita main tiga striker. Hanya Romel saja di hadapan. Dan separuh masa kedua masuk Darren Lock. Jadi rasanya di separuh masa kedua dengan peranan Syamir Kuti ditukar dengan kemasukan Noah yang berada di belakang sedikit seperti Jakob Kish tadi, saya rasa banyak membantu jugalah. Sebab kita tahu cukup penting orang yang berada betul-betul di belakang Darren Lock, kerana orang ni yang akan memainkan peranan untuk second ball, through ball yang jenis di kawasan Stratford yang jenis dekat-dekat dengan box. Jadi bila ada peluang-peluang seperti apa yang dijaringkan oleh Syamir Kuti sebentar tadi, saya rasa itu memang kedudukannya tepatlah untuk untuk dia memainkan peranan sebagai attacking midfielder. Jadi di semasa kedua memang Syamir mengikuti apa yang sepatutnya peranan dia dengan kemasukan Noah Lane. Jadi saya rasa kredit memang harus diberikan kepada beliau lah. Kalau ada satu posisi yang peminat-peminat bola sepak Malaysia cukup suka adalah pemain-pemain dengan karakteristik destroyer nombor 8 tu. Dia boleh bergerak box to box, dia betul. Boleh melakukan terjahan-terjahan. Dan kita juga mendapat confirmation bahawa Syamir Kuti dinobat selaku man of the match untuk perlawanan hari ini. Dan sekarang ini kita nak kembali ke Stadium Nasional Bukit Jalil untuk mendengar kata-kata daripada man of the match kita sendiri, Syamir Kuti. Tahniah Syamir menjadi man of the match pada malam ini. Tapi untuk game malam ini, bagaimana anda melihat kebangkitan skuad Harimau Melayu untuk menang ke final?
Alhamdulillah kita dapat peroleh kemenangan pertama under coach Pau, dan saya juga happy dapat score goal dan beri saya dedikasi yang gol ni untuk bapak saya lah, untuk birthday nanti. And then kita bukan perlawanan yang sempurna, tapi kita try untuk adapt, untuk try different thing a bit, but kita tengok dia, kita mistake-mistake, tapi kita try to improve game as the game goes by. Alhamdulillah lah, happy for the win lah. Bagaimana anda melihat kebangkitan pemain untuk melakukan sesuatu yang baik selepas ketinggalan, untuk lebih calm pada separuh masa kedua dan menjaringkan gol kemenangan? Kita tengok kita ada, kami ada lagi banyak masa, dan kami percaya dengan permainan kami, dan kami try untuk still become, try to play football daripada kita nak rush and kita do more mistake, saya rasa. So alhamdulillah kita dapat goal and banyak lagi peluang, and but there are a lot of things yang kita kena improve. So kita ada time, kita akan improve lagi dan lagi lah. Final bertemu Lubnan, pandangan anda peluang untuk kita merampas kejuaraan Piala Pesta Bola Merdeka? Final kita against Lubnan, satu tim yang baik, kita tahu. Tapi inilah untuk kita redeem balik apa yang terlepas, kita terlepas Piala Merdeka. Tapi kita akan cuba sedaya upaya untuk try sehabis baik untuk kita dapat cup ni, and kita improve untuk game final nanti. Thank you Syamir, tahniah.